Hai guys, jumpa lagi bersama saya Ardi dan video ini direkam menggunakan kamera Osmo Pocket 3. Sekarang saya di Jakarta pukul 12 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Di video kali ini saya akan memperlihatkan seperti apa hasil zoom dari kamera DJI Osmo Pocket 3 ini. Nah, kalau dari spesifikasi yang tertulis di websitenya, Osmo Pocket 3 ini tidak ada zoom optikal, yang ada cuma zoom digital. Yaitu kalau kita merekam di resolusi 4K bisa 2 kali optikal, bisa 2 kali digital zoom. Kalau di 2,7K bisa 3 kali digital zoom dan di 1080 bisa 4 kali digital zoom. Nah, sekarang kita coba seperti apa hasil digital zoomnya, apakah masih cukup tajam, masih cukup bersih dan tidak blur. Mari kita coba. Saat ini videonya direkam dengan resolusi 4K. Sekarang kita coba zoom 2 kali. Kebetulan saya menggunakan aplikasi DJI Mimo, jadi kameranya di depan bisa dikontrol dengan aplikasi DJI Mimo. Jadi seperti ini. Kita kontrol aplikasinya dengan DJI Mimo. Sekarang kita coba yang 2 kali digital zoom. Nah, ini hasil zoom 2 kali secara digital. Coba lihat hasilnya seperti apa. Oh, ini ternyata ini sudah hilang. Nah, seperti ini hasilnya. Pergerakannya ternyata cuma sampai di situ. Sekarang saya coba berada di bawah matahari. Ini hasil 2 kali digital zoom. Kurang lebih seperti ini ya. Kameranya bisa mengikuti wajah kita. Cuma sampai di sini. Sekarang saya coba lebih mendekat lagi. Cuma ternyata saya berada di bawah pohon jadi kurang cahaya. Nah, sekarang saya berada pas di bawah sinar matahari. Sudah. Kita kembalikan zoomnya. Ini zoom normal 1 kali. Untuk mengganti ke resolusi 1080 atau 2,7K kita harus merekam dulu, mematikan dulu rekamannya. Sekarang saya matikan dulu ya. Dan sekarang merekam di resolusi 2,7K. Sekarang kita coba zoomnya. Seperti ini. Ya, ini 3 kali digital zoom. Kurang lebih seperti apa kualitasnya, saya mundur lagi. Ya, seperti ini. Hasil 3 kali digital zoom. Apakah cukup masih kelihatan jelas? Ternyata walaupun kita membelakangi kamera masih tetap di ini kepala kita. Saya coba membelakangi ini. Oh, masih dapat ternyata. Hilang. Ulangi lagi. Sekarang kita coba zoomnya ditarik pelan-pelan. Apakah tetap stabil? Kita tarik pelan, terus dorong lagi pelan. Nah, seperti itu.
Sekarang kita coba di zoom 4 kali di 1080, berarti kita matikan lagi. Ya, sekarang saya merekam di resolusi 1080 60 fps. Sekarang saya coba yang zoom 4 kali. Ya, ini hasil 4 kali digital zoom Osmo Pocket 3. Kita select wajah. Ya, dapat. Saya mundur ke belakang. Jaraknya sekitaran 5 meter. Kalau di hasil layar iPhone ini sepertinya sudah agak blur-blur, buram-buram. Tapi nanti kita coba lagi seperti apa. Kalau ini wajah saya, oh ya, masih dapat. Saya tarik zoomnya pelan-pelan sekarang. Ya, ini zoom satu kali atau perekaman normal. Kita coba lagi naikin ke 4 kali. Naik, coba turun ke 2 kali aja. Nah, ini zoom 2 kali. Seperti ini hasilnya. Kita kembalikan lagi. Sekarang kita tarik ke normal. Ya, sekarang ini perekaman normal di 1080 60 fps. Select wajahnya, oke. Kita coba putar. Tapi di sini wajah saya kelihatan betul-betul gelap. Karena saya ulangi lagi di digital zoom 2 kali. Ini zoom 2 kali di 1080. Maju, mundur. Sekarang naik 4 kali. Saya mundur. Ya. Maju. Target hilang. Dapat lagi. Zoom 4 kali. Kita turunin ke 2 kali. Ini zoom 1,7. Ya, zoom seperti ini. Nah, sekarang kita beralih ke saya megang langsung di kameranya. Jadi sambil zoom, sambil digerakin kameranya, saya berjalan kaki. Seperti apa? Kita coba. Saya balikin kameranya ke belakang. Zoomnya ditarik satu kali. Seperti ini hasil rekaman satu kali zoom. Sambil jalan kaki, sambil menghadap ke arah samping kameranya. Sekarang sambil jalan saya coba naikin ke atas. Terus
Saya coba zoom. Turunin, ini zoom 4 kali. Sambil jalan, sambil zoom 4 kali. Mudah-mudahan masih bagus, masih stabil. Kita balik ke arah sana lagi. Coba di zoom. Ini zoom 2,3 kali dan sambil jalan. Sepertinya masih cukup stabil dan masih bagus. Sambil merekam, sambil zoom. Sambil jalan. Sekarang saya coba naikin ke 3 kali. Ya, ini 3 kali digital zoom. Kita sambil naik ke atas pelan-pelan. Ya, kurang lebih seperti ini, zoom 3 kali. Saya ulangi zoom 4 kalinya. Putar balik, zoom 4 kali. Ini perekaman zoom 4 kali. Kita balik, taruh sampai di zoom 1 kali. Nah, ini tanpa zoom, seperti ini hasilnya. Kurang lebih seperti ini. Saya coba gerak. Kembali zoom. Sekarang coba 2 kali. Ya, ini 2 kali. Saya coba gerak seperti ini. Apakah masih bisa stabil? Naik ke atas. Turun. Ya. Sekarang di 4 kali ya. Oke, 4 kali. Kita putar ke sana. Balik lagi, lebih pelan lagi. Sekarang naik. Naik. Kita balik, turun zoom 1 kali. Oke. HP-nya tadi saya taruh di sini, kameranya. Sekarang kita kembalikan ke posisi semula. Dan saya akan membuat video penutupan. Guys, kurang lebih seperti itu video tes zoom dari kamera DJI Osmo Pocket 3. Mungkin ada yang mau ditanyakan, atau ada yang belum jelas, atau ada yang keliru dalam video ini, silakan
sampaikan di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Jika Anda suka dengan video ini, silakan tekan tombol like dan komen, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.